Halo Sarklings, balik lagi di channel Koko Hiu. Ya, kali ini kita mau Bay Battle lagi. Udah lama nggak bikin konten Bay Battle ya teman-teman ya. Nah, kali ini ada request karena Guilty Longinus ini masih baru. Kemarin sempat ada beberapa yang request minta di battlein sama Roar Bahamut. Ini dia yang request sama penampakan Bay-nya. Oke, itu dia teman-teman. Kalau gitu nggak perlu lama-lama, let's go to the battle. Ya, buat pertama kita bakal lawan Brave Valkyrie dulu. Kokoyu setting Guilty Longinus-nya di low mode dulu ya. First battle. Akhirnya pakai DB Stadium juga. Ready? 3, 2, 1, go, shoot! Asik ya, gede stadiumnya. Jadi puas sih. Lihat Bay-nya gerak juga. Oke, LAD battle. Dikit banget tapi Longinus 1 poin. Second battle. Ready, 3, 2, 1, go, shoot! Ini kita pakai aturan KO 2 poin ya, karena di DB. Oke. Okay. Bisa nahan. Oke. Okay. 3-0. Baru dibilang. Kita coba battle sekali lagi, teman-teman. Kali ini kita set di high mode ya. Kokoyu mau coba soft launch sekalian. First battle. Ready. 3, 2, 1, go, shoot. Keras bener. Ngeri. Battle sesama attack type tuh gak pernah ngebosenin ya. Ya, Longinus lagi. LAD-nya hampir nggak ada sih. Mungkin karena ketemu Valkyrie yang karet juga jadi keredam. Next battle. Ready, 3, 2, 1, go, shoot! Bisa ngindar di atas gitu ya. Go! Iya, balik. Ini kelihatan LAD-nya. 2-0. Ready, 3, 2, 1, go, shoot. Oke. 4 teman-teman. Waduh, gila parah ini Longinus. Oke. Dengan begitu, 2 match dimenangkan oleh Guilty Longinus. Sekarang kita mau lawan sama Roar Bahamut. Kita set ke low mode lagi ya teman-teman ya. First battle. Ready, 3, 2, 1, go, shoot! Itu tadi pakai launcher baru ya. Powernya nggak nahan. Parah sih. 3 momen ini parah sih. Oke, siapa yang menang? Siapa yang menang? Roar Bahamut 1 poin. Wah, keren. Seru nih. Dihantam Guilty
bisa nahan loh. Chipnya emang keren sih. Next battle. Ready, 3, 2, 1, go, shoot. Hampir. Buset. Buset, 2 poin. 2-0. Next battle. Ready, 3, 2, 1, go shoot. Nah, ini videonya dibikinnya sekali take ya, teman-teman ya. Jadi enggak ada unsur rekayasa. 3-0. Nice. Kita coba battle sekali lagi di high mode. Dua-duanya kita set high mode sekarang. Tuh, 2. Nah, ini dia, kita udah set ke high mode. Kita masuk di first battle. Apakah ada bedanya? Apakah sama saja? Kita lihat setelah pesan-pesan berikut. First battle. Ready, 3, 2, 1, go shoot. Hampir aja. Dua poin, 2-0. Mantap ini long minus. Kadang kerasa lebih enak main di high mode, teman-teman, bener. Cuman karena gap disknya ini agak bikin sakit mata, jadi Kokohyu lebih suka di low mode. Cuman ya mungkin seiring waktu nanti bakal udah kebiasaan gitu, jadi main gonta-ganti mode udah gak masalah ya. Kita lanjut ke battle kedua. Ready, 3, 2, 1, go shoot. Ke antem di udara tapi masih aman sih. Apakah kepental lagi? Ish, miring. Waduh, 2-1. Lanjut ke battle ketiga. Ready, 3, 2, 1, go shoot. Kalau keluar 4 poin itu seru banget sih. Ayo masuk Longinus. Tengah ke tengah ke tengah. Wait, 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 wait. Ya, 2 sama. Waduh, last battle. Ready, 3, 2, 1, go shoot. Double burst. Suaranya serem sih. Asli serem sih. Oke, kita ulang. Oke teman-teman, kita rematch. Apakah bakal burst lagi? Rematch. 3, 2, 1, go shoot. Bener-bener instan tadi double burstnya. Ini nih serunya DB nih. Aduh. 3-2. Game kedua dimenangkan oleh Bahamut lagi. Oke, itu dia teman-teman battle hari ini. Semoga kalian suka. Dan buat teman-teman yang mau request battle juga, langsung tulis aja di kolom komentar di bawah. Atau kalau kalian punya pertanyaan atau request, langsung aja komen juga. Atau bisa ke sosmednya Kokohyu dan Bcheckers ya teman-teman. Kalau gitu, see you on the next video. Bye-bye.